كفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Para alim ulama, para asatidz, segenap jamaah sholat zuhur Masjid Jakarta Islamic Center, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan semua kita ini selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat monumental, beliau Al-Imam Al-Ghazali memberikan kriteria dalam memilih seorang panutan, memilih seorang guru, memilih seorang kiai, ustadz atau habib. Seperti apa yang harus kita, kriterianya seperti apa yang kita harus jadikan panutan mereka ini? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Babul Ilmi, mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini An Jabir radhiyallahu anhu marfu'an ila Rasulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kriteria memilih seorang dai yang harus kita ikuti, seorang kiai, seorang ustadz, seorang muallim, seorang tokoh. Kata Nabi, jangan engkau duduk bersama mereka, mengambil ilmu dari mereka, mengambil fatwa dari mereka, kecuali mereka ini mempunyai 5 sifat. Yad'ukum min khamsin ila khamsin. Mengajak anda dah keluar dari 5 sifat tercela menuju 5 sifat terpuji. Kalau mereka ini mempunyai 5 sifat ini, insya Allah kalau dia ulama adalah seorang alim, nafi'un bi ilmihi. Seorang alim yang ilmunya bermanfaat. Atau dia seorang wasil wa musilun ilallah. Artinya dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat terpujinya itu dan akan menyampaikan murid-muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda berjumpa dengan orang seperti ini, ikutilah dia. Apa 5 sifat ini? Yang pertama, mengeluarkan dari sifat minasyakki ilal yakin. Seorang muallim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang da'i, seorang panutan harus mampu mengeluarkan seseorang dari sifat keragu-raguan kepada sifat keyakinan. Asyak, syak itu para jamaah sekalian, antara benar dan salah 50%, itu syak. Syak, ragu-ragu. Kalau berbicara ragu, syak, yakin, berbicara yakin ini pasti berkaitan dengan hati. Letaknya iman itu di hati. Letaknya percaya itu di hati. Yang seorang kiai, seorang muallim, seorang ustadz yang mampu mengeluarkan pengikutnya, muridnya dari sifat ragu-ragu kepada keyakinan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman. Betapa banyak kita temukan urusan ibadah mantap. Sholatnya enggak pernah bolong, bahkan sholat sunnah
semua solat sunnah dilakukan, tahajud, duha, rawatib. Bahkan kalau sudah tahajud, rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran, umroh 4 kali setahun. Tapi giliran urusan rizki masih ngandalin dukun. Kalau di Jawa Timur ke Gunung Kawi masih rajin. Banyak orang yang dagang, ibadahnya rajin, tapi giliran urusan cari rizki masih ngandalin dukun. Ada Pak? Ada? Ada. Buka warung, centongnya saja itu Pak, ada yang harga 5 juta. Centong, giliran nasi sudah matang dibakul, centongnya ditaruh, plek, pelaris. 5 juta, ada yang 10 juta. Ini artinya apa? Dia belum yakin, terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah ditulis sejak kita ditiupkan roh di dalam rahim ibu. Tinggal kita jemput. Enggak akan keliru rezeki itu. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Umurnya ajaluhu syakiyun am sa'idun, itu sudah dari sana. Kadang-kadang kita enggak yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Seorang kiai, seorang panutan, seorang habib, seorang muallim, seorang ustad harus mampu menganjurkan, dan dia juga menjadi contoh dari sifat riya kepada sifat ikhlas. Apa itu riya? Riya itu beribadah bukan untuk Allah. Beribadah ingin dipuji selain Allah. Riya itu namanya salah alamat. Kalau salah alamat tidak sampai. Ya Pak? Kita mau kirim surat tujuannya ke Kalimantan, tapi alamatnya Surabaya. Sampai ke mana, Pak? Sampai ke Surabaya. Oh, kalau sholatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi sholatnya difoto, diviralkan, pencitraan. Ini riya namanya. Gak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, salah alamat. Riya. Riya ini berat, Pak. Diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat riya ini, ar-riya'u ahfa min dabibin namlatis sauda fi laula fi lailatin zulma fi shakhratin samma. Ya Allah, riya itu lebih halus daripada semut hitam di kegelapan malam, berjalan di atas batu hitam. Berat gak Pak? Berat. Berat Pak. Ini kita dikit-dikit ingin dipuji orang. Menuju ikhlas. Kayaknya pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan ikhlas. Ikhlas itu adalah murni ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dipuji oleh manusia. Ikhlas itu dilihat orang atau tidak dilihat orang, konsisten. Dipuji orang atau tidak dipuji orang, tetap konsisten. Karena dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mampu dia mengeluarkan dari sifat at-takabbur ila tawadu, dari sifat sombong kepada sifat tawadu. Apa itu sombong? Apa itu takabur? Takabur itu merasa lebih dari orang lain. Mempunyai sifat lebih. Merasa lebih alim, merasa lebih takwa,
merasa lebih hebat itu takabur. Biasanya Pak, takabur itu orang bisa takabur karena dia alim, pinter, bangga dengan ilmunya, merasa hebat. Karena dia kuat, karena punya tenaga yang kuat, merasa paling hebat. Seperti Mike Tyson dulu, waktu jaya-jayanya, dia berkata, tidak ada di planet bumi ini yang mampu mengalahkan saya, dengan sombongnya. Akhirnya bertanding dengan lawan yang tidak diperhitungkan, James Mr. Douglas, terkapar dia di ronde ke-8, sombong. Karena ganteng, sombong. Karena keturunan hebat, darah biru, sombong. Ini namanya takabur. Ada, Pak, yang sudah enggak ada yang dibanggakan tapi sombong. Ada enggak? Alim enggak? Ganteng enggak? Keturunan ningrat enggak? Kuat enggak? Letoy dia, tapi sombong. Ini bukan takabur, namanya tajabur. Udah enggak punya apa-apa, sombong. Sombong itu, yang memproklamirkan sombong itu pertama iblis. Iblis itu yang berkata, ana khairun minhu. Itu keluar dari mulutnya iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ketika disuruh sujud kepada Adam, menghormat kepada Adam, iblis berkata, ana khairun minhu. Betapa hebatnya iblis. Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala 80 ribu tahun. Namun karena sombong, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya, dikeluarkan dari surga. Man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawada'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang sombong, dia akan dihinakan oleh Allah. Dan barang siapa yang rendah hati, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlian itu ada di dasar bumi, digali, dicari, berharga. Tawaduk dia. Diangkat. Oh, dijadikan hiasan yang paling mahal. Dijadikan anting, dijadikan cincin, dijadikan kalung, mahal nilainya. Ada di dalam. Tetapi kalau maunya di atas terus, Bapak pernah ada di pinggir kali, yang ngambang kayak pisang goreng, kuning, itu gak mau ke bawah. Nasibnya orang sombong kayak gitu, bau. Orang sombong itu kayak itu. Sombong. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mampu mengeluarkan dari sifat ar-raghba ila zuhdi. Seorang kiai, seorang mu'alim, seorang panutan, seorang ustad harus mampu mengeluarkan dari sifat ar-raghba ila zuhdi. Cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap dunia. Kalau sudah urusan dunia, lupa semuanya. Lupa kewajiban kepada akhirat. Lupa sholat kalau sudah cari duit. Kepada sifat zuhud. Zuhud ini artinya tidak tamak terhadap kehidupan dunia ini, hanya secukupnya. Zuhud ini adalah yang menjadikan harta itu ada di tangan, bukan di hati. Zuhud itu adalah yang dijadikan harta dunia ini untuk mengantarkan dirinya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhud. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ana abdun akulu kama ya'kulul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Saya ini hamba biasa. Saya makan seperti hamba makan, saya duduk seperti hamba, enggak duduk di singgasana Rasul. Dari zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari perutnya diikat, diganjal batu. Pak, kita pernah lapar sampai perut diikat. Enggak. Diganjal batu.
ditanya oleh istri kesayangannya, istri tercintanya Aisyah, ya Rasulullah, anta habiballah, anta habibullah wa safiyullah, ala tas'al rabbak antut imat, ya Rasulullah, engkau ini adalah kekasih Allah, makhluk pilihan Allah, kenapa engkau biarkan engkau seperti ini sampai perutnya diganjal oleh batu, pakai batu, apakah engkau tak minta kepada Allah, kepada Tuhanmu? Apa jawabnya Rasulullah? Rasul seandainya mertuanya kaya, Abu Bakar kaya, seandainya mengadukan nasibnya, oh, sahabat banyak yang kaya, pasti berlomba-lomba untuk memberi kepada Rasulullah. Sampai Aisyah berkata, mundu syahrain lam tuqat fi baiti Rasul, lam tuqat narin fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kubit. Sejak 2 bulan yang lalu sampai saat ini tidak nyala dapurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia bukan karena lapar meninggal Rasul. Sampai 2 bulan itu tidak nyala api. Apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurma dan air. Zuhud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah, wallahi ya Aisyah, lau sa'altu rabbi ay yaj'al jibal ad-dunya dhahaban la ajraha li haythu syi'tu min al-ard. Demi Allah wahai Aisyah, seandainya aku minta kepada Tuhanku untuk dijadikan gunung-gunung yang ada di dunia ini dijadikan emas saat ini untuk aku, Allah akan jadikan gunung itu emas. Walakin ikhtartu ju'at dunya ala syibaiha. Akan tetapi saya lebih memilih lapar di dunia daripada saya kenyang. Wa fakhriha ala ghinaha. Saya lebih pilih fakir di dunia ini daripada kaya di dunia. Wa huznaha ala farhiha. Saya memilih sedih di dunia daripada senang-senang di dunia. Ad-dunya la yambagi li Muhammadin wala li ali Muhammad. Tamak terhadap dunia tidak pantas bagi orang yang bernama Muhammad dan bagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan zuhud tidak tamak terhadap dunia. Yang terakhir, yang kelima, minal adawah ilan nasihah, yang mampu membebaskan dari perbada permusuhan kepada perdamaian, bukan menjadi biang kerok untuk jadinya permusuhan, yang menjadi juru damai, yang menjadi juru ketenangan, bukan menjadi biang kerok. Ini yang harus sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Apalagi pada saat ini para jamaah sekalian rentang sekali dengan permusuhan. Adalah dai, seorang ustaz, seorang mu'alim yang mampu menjadi juru damai. Inilah yang saya sampaikan kriteria seorang da'i, seorang pemimpin, seorang ustadz, seorang habib yang bisa kita ambil panutannya, yang bisa kita ambil ilmunya, yang kita jadikan seorang guru. Kalau ini yang sudah ada di seseorang, maka peganglah dia, ikutilah dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.